Oke, gak ada apa-apa lagi ya. Kita akan langsung aja next ke area selanjutnya. Di sini harus gue akui, si pengendali tanah merupakan sosok musuh yang paling susah daripada yang lain. Oke, kita ke sini. Bentar, tombol O itu atau bulat kayaknya nggak ada fungsinya ya. Bentar. Bentar guys, gue akan coba. Tombol, ya tombol bulat nggak memiliki fungsi apapun kayaknya. Wait. Wait, gue barusan malah menggunakan item. Gue sorry nggak sengaja ya, nggak sengaja kepencet. Anjir, bentar. Salah. Gue belum aktifin elemen airnya. Gue dari tadi itu lagi apa namanya? Nyoba-nyoba tombolnya. Waduh. Oke, di sini nggak ada sesuatu ya, nggak ada rahasia apapun, item mungkin. Oke, sekarang gue harus kemana nih? Waduh, dari segala sisi, gue terjebak sih di sini. Anjir. Bentar, kita serang satu persatu. Ya, gue kehabisan item untuk recovery health. Oke, mantap. Untung dapat darah. Oke, come on, tinggal satu lagi. Fuh. Oke, kayaknya gue bener ya. Ya, di depan sana juga nggak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Sekarang kita langsung ke sini. Oh, ada yang dilempit di sini, anjir. Oke. Masih ada lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada siapa-siapa lagi. Ya, kita sudah sampai di, kayaknya ini merupakan tengah-tengah kota ya. Ya, keren banget sih ini kotanya.
ini udah di kota masa depan ya, setting atau latar waktu yang ada di Avatar Korra ini. Kalau di Avatar Aang kan dia masih jadul banget tuh. Kalau di sini dia sudah mencapai era modern banget. Oke, gue nggak bisa ke sana. Iya, emang cara teraman untuk mengalahkan apa musuh yang pakai kostum warna merah ini adalah menggunakan serangan jarak jauh. Oke, sip. Aduh, malah jatuh, kampret. Oke, bentar guys. Gue bisa naik ke atas. Oh, lewat sini. Kita diberikan sebuah pilihan. Kita bisa lurus ke depan atau kita bisa ke belakang sini ya. Bentar. Kayaknya objektifnya adalah ke depan sana. Oke, bentar. Gue akan coba untuk sini dulu. Oke, di sini ternyata cuma ada chest doang. Ya, lumayan untuk meningkatkan EXP. Kita lanjut lagi menuju ke depan sana. Ya, gue harus ke situ sih. Tujuan kita adalah menuju ke sana, tapi kayaknya gue harus naiknya dari sana ya. Dari depan situ. Waduh, lagi-lagi si kampret ini. Oke, bentar nih, kayaknya gue inget banget di sini kita akan melakukan yang namanya boss fight. Gue sama sekali tidak memiliki item untuk recovery health lagi. Jadi gue harap di sini gue nggak mati ya. Waduh, apa nih? Ada robot segala. Oke, ya ini merupakan boss fight. Anjir. Oh iya iya iya, gue masih ingat banget kita bisa memanfaatkan counter attack. Aduh. Anjir. Mati dong, langsung mati. Bentar, gue akan coba ke shop. Kita akan beli ini seperti biasa, Katara Oasis Water. Sama ininya 3 ya, seperti biasa, Healer Water. Dan di sini gue ada satu item yang belum kita beli, yaitu yang iya ini harganya cukup murah, 11.000 apa Spirit Energy, dimana half your health but double your experience. Jadi ini bisa mendobelkan experience yang kita dapatkan.
Jadi ini akan lebih cepat untuk meningkatkan level dari setiap elemen yang kita miliki. Oke, ada lagi kah? Harganya mahal-mahal, anjir. Ya, duitnya akan gue simpen dulu kali ya. Thank you. Come again. Time to get serious. Oke, kita ulangi lagi. Melawan bos. And triads are bad enough, but now a mecha tank too? Anjir. Gue kaget. Bentar, gue bisa memanfaatkan counter attack ya, tapi momennya tuh harus pas. Nah, kayak gini. Nah, oke. Waduh, ada, itu adik kita ya, kalau nggak salah itu adiknya, adik kita atau anaknya Eng, gue lupa. Kalau nggak salah ini adiknya si Korra deh. Ya, perform counter attack. Jadi ini kayak semacam tutorial gitu, tapi gue sudah menjelaskan dari awal di mana kita bisa memanfaatkan counter attack untuk melawan boss fight seperti ini. Kita harus melakukan counter attack sebanyak 4 kali ya. Oke, berarti tadi yang di awal nggak dihitung. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Mampus, oke. Tinggal 2 kali lagi, come on. Ya, ini yang ketiga. Oke, tinggal 1 kali lagi. 1 kali counter attack. Oke, bentar guys. Tadi gue sudah beli item tapi gue belum pasang di sini. Oke, ya. Ya, ini dia yang terakhir counter attack-nya. Anjir, masih belum mati-mati dong. Oke, ini dia. Jadi ketika kita mengaktifkan counter attack sebanyak 4 kali, kita mendapatkan sebuah elemen yang bernama elemen tanah. Oke, dan cara termudah untuk mengalahkan robot ini, kita bisa menggunakan elemen tanah, karena di sini elemen tanah sangat berfungsi untuk apa, mengalahkan boss-boss yang seperti ini ya. Jenisnya robot-robot kayak gini. Oke, gila, keren sih itu. Anjir, gue salah pencet barusan. Oke, come on. Jadi emang karena di sini apa, elemen tanah merupakan elemen yang memiliki damage paling sakit ya, karena ya dari api, udara, air, itu kan elemen tanah memang merupakan elemen yang paling sakit sih kalau di game ya, gue nggak tahu di aslinya. Gila, dia kuat banget dong.
Hampir aja. Mohon terus. Dia memiliki darahnya tuh dua baris ya, health bar-nya. Nice, oke. Kemauan tinggal satu lagi. Satu kali ini lagi ya. Satu health bar lagi. Kemauan darah dia tinggal 50%. Ya, enggak 50% sih. Lebih tepatnya ya 30 lah ya, 30% lagi. Cus. Gila, gak mati-mati dong. Cuma tinggal sekali lagi, sekali serang lagi. Nice. Oke. Okay. Kita berhasil meningkatkan level, jadi level 2 ya, elemen tanahnya. Oke, tujuan kita adalah untuk menuju ke sana. Bentar, mungkin gue bisa dapat sesuatu di sini. Ya bentar, untuk kombonya elemen tanah kotak-kotak segitiga-segitiga ya, gue belum punya sih, belum punya apa banyak combo. Oke, tapi gue akan terus pakai elemen tanah untuk meningkatkan apa nih, meningkatkan levelnya ya, jadi harus sering-sering dipakai. Cus, gila. Ya, ini kostum yang gue pakai merupakan kostum yang sama seperti kostum musuhnya. Cus. Mampus. Oke, udah selesai. Ada rahasia di sini. To open this chest, hit it contest. Iya, gue udah tahu. Iya, ini kan gue udah ngelihat tulisan kayak gitu tuh dari awal gitu loh. Kenapa harus muncul lagi? Oke, di sini kameranya di lock. Gue nggak bisa ganti kamera lagi. Oke, bentar. Gue nggak bisa ke
ke tempat lain kah? Ya, gue harus cuman bisa kesini doang. Ya, jadi di sini kameranya di lock, dimana gue nggak bisa ganti kameranya ke apa namanya, ke angel kamera yang lain. Bentar, mungkin gue bisa turun ke bawah dulu ya. Waduh, waduh, waduh. Kok tiba-tiba mereka munculnya di sana? Ya, gue harus bisa naik ke atas. Kayaknya ada sesuatu di atas sana. Aduh, aduh, jatuh. Oke. Aduh, malah jatuh lagi, kampret. Iya, oh. Di sini ternyata ada chest elemen api. Gue belum bisa buka karena di sini gue belum memiliki elemen api. Oke, kita turun aja. Aduh, jatuh lagi. Oke, kita akan tinggalin aja para kelompok tadi ya. Kayaknya nggak penting juga buat kalahin mereka. Bentar, kita cari sesuatu dulu sebelum kita lanjut. Pasti ada sesuatu nih. Ya, kita coba kesini dulu. Anjir. Oh, ada chest tuh kan. Ada chest yang bisa kita ambil menggunakan elemen air. Mampus, jatuh lu. Oke, kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya. Ya, bener. Ternyata tadi di sana cuma ada chest yang sudah kita ambil. Sekarang kita tinggal hancurin aja ini menggunakan elemen tanah. Langsung hancur, anjir. Emang bener-bener kuat banget sih ini elemen tanahnya. No shortage of chi blockers and triads on this side of the city. Time to make them talk. Take that. Attack.
Anjir, malah nge-stuck gue, kampret. Oke. Udah selesai kayaknya. Oh my god, gue paling benci nih kalau suruh bertarung di tempat kayak ginian. Gila, 71 hit. Mampus nggak tuh? Oke, kayaknya sudah mati semua. Aduh, jatuh lagi. Ya emang di sini apa yang gue nggak suka dari desain mapnya adalah ada kayak giniannya juga, ada kayak semacam jurang-jurangnya gitu. Aduh, jatuh lagi. Ya kayaknya gue akan coba menggunakan elemen air aja yang lebih aman. Ya, sudah tidak muncul lagi. Oke. Ya, kayaknya kita sudah cukup jauh di stage ini atau di chapter ini. Kayaknya kita akan melawan boss sekarang. Kemungkinan. Iya, lagi-lagi kita bertemu dengan tiga kelompok ini, tapi warnanya kok beda ya? Iya, warna mereka kok sekarang penampilannya jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Ayo serang dong. Gue sekarang sudah punya elemen tanah. Mampus kau. Oke, kita akan serang ini dulu ya, yang pakai elemen air. Anjir nih yang pakai elemen tanah, please dong. Jangan serang gue dulu. Allahu Akbar, emang serem banget ini yang pakai elemen tanah. Oke. Cepat matilah kau. Ya, di sini sebenarnya gue bisa dengan lebih mudah mengalahkan mereka menggunakan elemen airnya. Tapi karena gue pengen untuk meningkatkan level dari elemen tanah, maka gue akan coba
sesering mungkin menggunakan elemen tanah juga. Ya, di sini menurut gue pada saat apa namanya? Ya, nice naik level 3. Di sini pada saat gue nge-lock musuh malah jadi lebih susah pergerakannya. Karena kamera angle-nya juga semakin lebih ribet ya. Kalau di-lock jadi lebih baik nggak di-lock sama sekali. Bentar, gue akan coba cek tadi kita dapat combo ya. Kotak. Oke. Kotak 3 kali. Oke, please lah itu yang pakai elemen tanah. Jangan serang gue dulu. Karena jujur aja yang pengguna elemen tanah tuh bener-bener susahnya minta ampun. Padahal ini gue mainnya di normal ya. Mungkin kalau gue main di easy bakalan lebih mudah, tapi ternyata main di normal melawan si pengendali tanah lumayan susah. Iya, tuh kan, anjir. Serangannya itu loh bisa tiba-tiba kayak gitu. Ya, dan anehnya ini jujur aja gue sama sekali nggak bisa menggunakan counter attack pada saat si kampret ini nyerang. Kadang bisa tapi lebih sering nggak bisa. Gue juga nggak tahu kenapa. Padahal momennya tuh benar-benar pas banget pada saat dia nyerang, gue langsung mengeluarkan counter attack. Ya, tuh kan tuh. Gue udah neken tombol L2 tapi sama sekali nggak bisa. Oke, akan lebih aman jika kita menggunakan elemen air aja. Nah, gue sudah mau mati, coy. Waduh, sekarang dia nahan-nahan juga. Nice. Aduh, akhirnya kita berhasil. I'm getting a feeling that whatever is causing the chi blockers to attack again is coming from the spirit world. Yeah, I have the same feeling. Right when I came to, I saw something or someone. You need to get to the southern portal right away. I had a feeling leaving the portals open would come back to haunt me. Naga! Let's get to the docks. We need to catch a boat to the South Pole. Okay. Sekarang kita malah disuruh untuk keluar dari sini ya, dari Republic City. Kita lagi-lagi menggunakan si naga. When the earth bending. Oh, kita sekarang bisa menggunakan elemen tanah ketika si naga lompat. Oh, ini jatuhnya kayak semacam double jump gitu ya. Double jump menggunakan elemen tanah. Oke. Yeah!
Ya, bentar, di sini gue akan fokus dulu ya, karena akan sangat susah jika kita tidak fokus. Aduh, aduh. Ya, gue telat banget untuk menekan tombol X. Mohon tinggal sedikit lagi. Aduh, padahal gue tadi sudah menekan tombol X, tapi kayaknya agak sedikit telat momennya. Kita akan coba ulangi lagi. Untungnya di sini terdapat checkpoint ya, jadi gue nggak perlu untuk ulangi lagi dari awal. Ya, kayak gini. Terus di sini kita lompat. Nah. Oke, itu dia, kita berhasil. Oke, lumayan kita mendapatkan medali emas ya di sini ya. Ya, jadi so far kita sudah mendapatkan yang namanya dua elemen. Anjir, gue malah langsung disuruh melawan boss fight kayak gini. Tiba-tiba loh. Oke, ini boss fight yang sama seperti sebelumnya. Tapi sekarang dia kayaknya senjatanya berubah ya. Sekarang ada kayak semacam magnet listriknya juga. Oke, lumayan ini bisa kita gunakan untuk ningkatin level kita.